Assalamualaikum guys, selamat pagi. Saya pergi ambil pucuk ubi. Saya pergi ambil sayur sikit. Ada burung terbang atas tu. Ni pokok cili dia ni. Pokok cili ni dah nak mati dah. Buah dia pun dah halus-halus je. Okay guys, sekarang saya nak pergi. Ni ada pokok kacang lah. Kan ni kacang tanah rasanya ni. Eh bukan. Kacang tanah ke? Bukan, bukan, bukan. Nak kacang tanah tadi. Saya nak pergi ambil pucuk ubi kat sana tu. Di rumah. Ni pucuk ubi ni. Dia cantik ni. Daun dia cantik-cantik. Ni tak tahulah dia Mak Ngah bagi kita patahkan ke tak. Nampak dia petik daun je. Dia tak patahkan pucuk tapi saya dah patahkan pucuk dia ni. Oi. Segar-segar dia punya pucuk eh. Ni nanti guys kita masak lauk tempoyak guys. Lauk tempoyak pucuk kayu. Ha, ataupun pucuk ubi. Ada orang sebut pucuk kayu. Ada orang sebut pucuk ubi. Sebab dekat rumah ada banyak tempoyak. Yang masa ni, pokok durian yang ni. Banyak buah hari tu, Mak Ngah bagi saya tempoyak. Ada 3 botol besar lah. Sebab dia orang tak makan. Jadi saya suruh Mak Ngah kumpulkan durian tu. Buat simpan. Lepas tu saya buat tempoyak hari tu. Buat sendiri. Jadi nanti boleh buat lauk tempoyak. Nak buat banyak-banyak. Lepas tu frozen kan. Lepas tu nanti bulan puasa boleh makan. Sebab lauk tempoyak kalau kita frozen kan dia tahan lama. Ni kita nak letak kat mana? Kita letak bawah ni je lah dulu. Okeylah guys. Okeylah cukup banyak ni. Ni cukup ni untuk buat tempoyak. Lauk tempoyak. Okey. Jom kita balik. Nah guys, ni. Duh. Ni cili padi ni pun banyak lagi buah dia tapi tu halus-halus. Sebab kemarin tu Mak Ngah dah petik sebab dia orang nak pindah jadi dia orang bawa stok cili daripada sini. Sebab dekat kebun baru tu pun tak tahu ada pokok cili ke tak kan. Jadi dia orang bawa daripada sini. Nah, jadi ni daun pucuk ubi dah ada. Saya nak ambil daun kunyit sebab dekat dalam kalau lauk tempoyak mana? Oh ni ha jalan dia. Aduh. Nah, jadi kalau nak buat lauk tempoyak tu kena ada pucuk ubi, daun kunyit, serai, daun kaduk,
daun mangun. Sebenarnya daun kaduk dengan daun mangun tu kalau tak ada pun tak apa. Lepas tu kena ada isi petai, ikan bilis, santan, cili padi, kunyit, halia. Ah, macam tu. Okey, ni pucuk ubi dah dapat. Kita, ah, mak kau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kena ambil daun kunyit. Aduh, hampir ses. Tak ada daun kunyit lah. Sini. No. Nah, aku patah. Ui, patah. Nah. Aduh, nak ambil ke? Nak benda lauk tempoyak untuk stok anu bulan pasu. Aku je aku nak jual lauk tempoyak je aku bulan pasu. So, tempoyak tu banyak. Tu bagi pen 100 lebih tu kalau jual non benda lauk tempoyak. Segedang ni lah, RM10. Kalau sebuah botol tu tempoyak dapat sekali gedang. Banyak orang. Oh, memang. Tengah ambil. Aduh, dekat. Nampak angin awet saya tak. Orang Melayu mengambil kan di jalan. Madi. Oh, untuk lah banyak yang ambil. Ano? Nah guys, kita nak pergi, nak keluar pagar tu kat bawah. Nak pergi ambil serai dekat bawah tu, dekat luar pagar besar. Daun kunyit dah, Mak Ngah dah ambil. Kita nak ambil serai. Tu. Jom. Hei, maaf ya. Aduh. Kita nak pergi ambil serai jap. Ha? Aku ikut. Ikutlah yang nangis lagi kau. Ah, Mak Ngah ikut. Biar kau nak suruh ibu keluar pagar tu seorang-seorang. Pagar tu terbuka je. Nak barang tutup ada kereta masuk ke? Nampak dulu nampak kereta-kereta okey tak? Itu serai. Ha, serai. Tuh. Ambil kain lukung dulu lek tu. Nak pergi ambil kain gendong Aulia pula. Nak pergi ambil kain gendong si Afia ni dekat kereta. Aduh. Ya, Afia. Nak pergi mana Afia? Adik. Nak tengok Aulia ada tadi. Kita ada ambil buah naga satu. Ni. Kita ambil kat sana tadi. Kita tunggu Mak Ngah pergi ambil serai jap. Tu serai dah dapat. Ni. Aduh. Kaki baby kena pula. Ha? Mana Afia? Afia. Afia. Ya Allah, ay, macam anak onyet. Macam anak onyet kat belakang ni. Dekat belakang ni ada kolam guys. Tak tahu kolam ikan ke, kolam belut ke. Kolam angsa. Kolam angsa. Kolam angsa tadi kat sana. Tu kat sana ada pokok manggis. Ha, yang manggis hari tu. Tu ada pokok durian. Yang kat sana tu pun kebun toke dia ni juga. Tapi tak pagar pun. Sebab tak ada. Tak ada buah-buahan. Apa? Tak ada pokok buah naga. Nah, jadi dekat apa ni? Video yang dekat dalam tadi tak ada suara. Sebab mikrofon tadi dah jatuh kat dalam tak perasan. Jadi kejap lagi kita nak pergi ambil. Nah. Ni kebun buah naga yang kat luar pagar ni, pagar besar. Ni buah naga yang kat luar. Jadi kebun ni tu tepi jalan besar guys. Nampak tak kereta? Kereta dengan lori lalu kat situ. Mana? Oh, tu pokok petai. Tepi jalan besar. Dalam. Ha, jadi tadi kita orang ambil buah naga kat sini. Tadi ada buah dia lagi satu dah kering.
Dah masak sangat. Ni. Tengok ni. Ni ha. Dah masak, dah kering dah dia punya kulit. Kat sana pun ada satu tu ah. Petiklah. Ni ada satu guys. Ni. Sudah masak. Ni tepi jalan besar tengok. Kereta lalu dengan naga. Tengok Aulia betul-betul petani ke buah naga. Okey, dah kita keluar. Aduh. Aulia, angkat anu je, gangian sungai angin berat je. Pia tu. Pia, Pia, Pia. Pia, Pia, Pia. Oh. Tengok ni. Pintu dia ni kena pakai remote. Okey. Kita dah sampai dalam. Kat sana tu, jatuh kat dalam tu. Jadi, dia orang tu tengah repair lori gas. Dia orang tengah repair lori gas. Lepas tu, pindahkan gas yang dalam ni ke gas dalam ni kena pindahkan ke lori yang ni. Lepas tu lori ni bawa ke negeri-negeri lain macam tu. Mana mikrofon tu jatuh tadi. Aduh. Jom. Dah duduk kat situ kenapa? La ilaha illallah bawa tu 3 biji kat terberat. Aulia ni. Mana? Tu ada kapal terbang. Sini memang laluan kapal terbang. Dia dekat dengan Sepang. Dekat dengan KLIA guys. Aduh, aduh, aduh. Tak ada suara. Ni, ada kura-kura ni. Tapi busuk. Taklah kura-kura. Lepas tu kat sini ada pokok markisa. Ni. Tengok. Buah dia. Aduh, itu cik. Aduh, lalim itu lucu kan? Dia jatuh dalam tu. Ah, dekat sana tu ya. Tengok ya. Dekat area sana tu. Dia jatuh tadi tu. Tu mana? Sebab sampai sana tak ada suara. Ni ada kolam angsa. Tempat angsa berenang. Kat sini ada sungai. Tuh. Ada sungai, air dia bersih. Di sana tu. Ada tak? Oh ya. Nak cari, tengah cari mikrofon guys. Mikrofon dah jatuh tadi. Kat sini, area sini. Hah? Hah? Area sini. Sebab sampai sini tak ada sarung kan. Sekejap. Ni kat atas-atas tu kot. Ah, ya Allah. Monek. Jomlah. Kita kembali ke studio. Ya, mak. Aduh, penat ya. Aduh. Aduh. Penat, penat. Awah kau ini. Oh, penat. Ya Allah. Penat. Aduh. Jangan tidur dari tadi. Biarkanlah dia. Lagi malah dia tak tidur.
baru nak makan guys. Malam dia tak nak makan. Demam. Ni dah demam dah elok dah. Dah tak demam dah ni dia dah sejuk. Telur lembu. Berbolalah berbola lembu. Gigit. Bebek mau telur bebek. Ni nama dia berbola lembu. Ais ni dia memang suka bihun sup, bihun goreng, ketiau, mie dia suka. Dia suka yang benda-benda macam tu. Dia suka yang sejenis-sejenis mie tu, dia suka macam spaghetti. Kalau macam roti, dia kurang. Gigit. Gigit. Ya panjang sangat kan tak penuh sangat mulut. Satu bau dia. Dia mau dia. Dia dia. Jadi bagian. Tinggal dia. Nah, jadi kejap lagi kita orang dah nak balik. Pindah esok, pindah. Pindah ni. Pagi esok. Pindah esok pagi. Orang pindah Melaka dekat dekat apa namanya? Dekat Pulau Gadong. Ha, orang pindah lagi dekat. Ni air suam lah. Air mineral. Nah. Lepas ni dia orang dah dekat Melaka. Ada chameleon guys. Chameleon. Dia lari ke sana. Tu dia lari. Tengok apa dah ibu. Pokok warna hijau. Tu. Duduk atas tu. Nampak tak?